Bandar Pintar merupakan satu pelaksanaan yang inklusif dalam mewujudkan ekosistem teknologi yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Saya berjaya terus mengorak langkah hari ini sebagai hub teknologi global yang menyumbang kepada ekonomi digital negara. Beberapa kerjasama dan inisiatif strategik sempena 20 tahun saya berjaya. Salah satunya adalah di antara Cyberview Sdn Bhd dan Win Hong Information Technology Company Limited, sebuah syarikat teknologi dari China, melalui satu MOU bagi penubuhan pusat Big Data Asia di Cyberjaya dengan cloud-based operating system. Telekom Malaysia terus berkembang dengan peningkatan jumlah pelaburan melalui syarikat milik mereka, VATS Berhad, pelaburan pusat data Lembah Kelang dengan jumlah keluasan sebanyak 400 kaki persegi, berkuasa elektrik 20 megawatt dan berciri hijau, dijangka akan dibuka pada tahun 2018. Pusat data ini akan dihubungkan dengan pusat data Iskandar Puteri, di mana kedua-dua akan membentuk infrastruktur pusat data terbesar yang seumpamanya di rantau Asia Tenggara. Saya juga ingin menyatakan kegembiraan terhadap pembinaan Hospital Cyberjaya yang merupakan sebuah hospital kerajaan yang bakal dibina di persiaran multimedia Cyberjaya untuk mencapai aspirasi nasional. Pelibatan pelbagai pihak adalah amat penting. Tiada jalan pintas untuk menjadi sebuah negara maju melainkan kita semua memainkan peranan mengikut kemampuan masing-masing untuk menyumbang ke arah matlamat besar ini. Kita berhasrat agar peranan yang dimainkan oleh Cyberjaya sebagai hub teknologi global mampu membawa nilai tambah, khususnya membolehkan Malaysia terus berdaya saing dengan persekitaran ekonomi yang semakin kompetitif.